Hari ini kita awali dari Pamulang, Banten. Dua kelompok remaja putri terlibat adu jotos. Aksi kedua kelompok remaja tersebut pun viral di media sosial. Inilah video yang terekam CCTV saat dua kelompok remaja putri terlibat adu jotos di perumahan Oscar Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Tawuran antara remaja putri pun sontak membangunkan warga yang tengah tertidur pulas. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun langsung membubarkan aksi tawuran. Menurut warga, para remaja putri berasal dari luar pemukiman dan bukan merupakan penghuni perumahan. Warga pun tidak mengetahui motif apa yang membuat kedua kelompok remaja putri ini adu jotos dalam perumahan. Dari kejadian tersebut, sekitar jam 3 lewat 30 menit ya, itu yang saya ketahui, itu memang suara gaduh. Awalnya suara gaduh, jadi warga terbangun, terganggu lah ya. Kita bangun, kita cek, dan kita lihat memang ada dua kelompok yang saling apa ya, adu jotos. Seperti itulah mungkin kira-kira. Kalau dari identitas memang kita nggak tanyakan, cuman kalau dari fisik warganya, itu kita nggak mengetahui sama sekali. Itu warga di luar kampung kita. Artinya bukan warga sini Pak ya? Bukan warga sini sama sekali. Berbekal rekaman CCTV, warga pun melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Pamulang. Warga berharap peristiwa ini tak terulang kembali. Siap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.